yuk buruan. Sayang warna hitam sisa 15 pieces saja aja. Ini kodenya di kode Malaya, etalasinya nomor 1. Seperti yang dipatung belakang sayangku ya, busui tidak sih kak, insya Allah aman. Resletingnya dia panjang 20 cm di bagian depan. Aku coba mundur, kalian tengok dan perhatikan dulu. Kira-kira panjang bajunya berapa sih kak nih? Panjang kaftan ini aku bikin dia di 138 cm. Estimasi dari aku ini bisa dipakai mentok banget tinggi badan kita 170 cm. Lingkar dadanya berapa teh? Lingkar itu dia putar. Dari sini ke belakang dia di 180 cm. Ini walaupun dia besar, begitu dipakai plak dia menyesuaikan bentuk badan. Ini look bagian depan, ini bagian samping, dan ini dari belakangnya. Depan dan belakangnya dia motifnya berbeda. Yang dipakai kodenya di kode Malaya, etalasinya nomor 1. Hitam yang dipakai sisa cuma ada 15 pieces aja. Gercep ayangku ya. Karena yang dipakai kayaknya menerawang gak kakak? Tidak menerawang sama sekali. Yang datang barang menerawang, yang datang barang tipis dibalikin. Di kita pokoknya semua bergarasi. Hayu 100% bebek gercep ayamnya ya. Ini yang dipakai kodenya di kode Malaya, etalasinya ada di etalas nomor 1. Lengannya segimana sih kak? Lengannya dia panjang sayangku ya, sepergelangan tangan, dan di bagian ujung lain ini apa sih dia karet seperti ini. Karetnya dia lembut, lentur, elastis, tidak sakit. Jadi mau dipakai buat tutup enak banget, cukup mudah tarik aja. Harganya cuma di harga 59.000 khusus malam ini aja. Ini mau dipakai buat daily gimana sih kak? Ini mau dipakai buat kemana pun bisa banget beb. Dipakai buat daily di rumah aja bisa. Antar jemput anak sekolah nanti pakai ini bisa banget. Ngemol ke pasar pakai ini juga aman banget sayangku ya. Dipakai dia simple cuma bleng. Kalian pakaiin bergo aja udah cantik banget say. Warna yang dipakai di variasi warna hitam. Total aku punya ada 5 variasi warna. Yang dipakai di warna hitam pekat ready. Ini PO. Ada juga warna melonnya dia PO. Ada variasi warnanya di warna melon ready, warna lavender ready, dan satu lagi warnanya di warna navy. Total ada 5 variasi warna. Gercep di cowok dan juga di payment sayangku ya. Etalas nomor 1 ready gak kakak? Etalas nomor 1 ready semua ready. Kecuali warna hitam sama warna milo. Betul. Ya kakak, yang dipakai bahannya apa? Semua kaftan kita pakai bahan rayon tebal. Kakak buat dipakai LD 100 kebesaran ya kakak. LD 100 aman sentuh saja ya. Di sini bebe aku di 48 kilo, lingkar dada aku di 90 cm beb. Pakai ini aman aja tanpa aku jepit dia real sayangku ya. Tidak ada cerita kegedean, ini kalau dipakai dia menyesuaikan bentuk badan kita. Udah cewek yang dipakai kakak. Mantul. Yang belum pada check out, yang belum pada payment, gercep di cewek dan juga di payment sayangku ya. Kakak yang dipakai LD-nya berapa kakak? Semua kaftan kita LD-nya 180 cm. Etos nomor 1 yang ready warna apa? Coba kita kasih tahu ready BBM. Betul sayangku ya, kita jelasin dulu nih biar kakak gak bingung ya. Yang PO dulu, kalau yang PO itu ada dua warna. Ada di warna hitam dan juga warna milo, ini dia PO. PO-nya berapa lama kak? PO-nya kurang lebih 5 hari sayangku ya. Karena tadi yang ready udah habis. Kalau untuk yang ready stock ada 3 variasi warna ini sayangku nih. Ada warna melonnya, ada warna lavendernya, dan satu lagi warnanya di warna navy. 3 variasi warna ini dia ready stock sayangku ya. Lihat yang warna milonya kakak boleh. Variasi warna milonya dia seperti ini beb. Aduh. Ini dua warna combo banget sayangku ya. Tadi udah kita restockin, udah ludes. Sekarang kita kasih lagi stoknya, ini PO 5 hari. Jika kakak berkenan menunggu, silahkan dicoba aja, silahkan dipayungan. Gercep ya. Etalas nomor 29 dong kakak, boleh sih. Bisa nomor 1 ya bebek, kalian dipakai ini warnanya warna hitam. Ada di etalas nomor 1, gak disematkan sisa kotak gak banyak beb. Yang mau-mau aja, segera dicewe, segera dipayungan ya bebek. Hitam yang dipakai sisa cuma ada 10 pieces saja aja, ayo. Setelah itu sudah habis, sudah tidak bisa kita tambah lagi sayangku ya. Panjang bajunya berapa sih kakak? Panjang bajunya 138 cm. Katingan bagian bawahnya dia lebar 2 meter. Lingkar dadanya aku bikin dia di 180 cm. Ini dari sampingnya dia kayak gini sayangku ya. Bahannya apa teteh? Rayon tebel beb. Jadi bahannya tuh dia tebel. Tapi walaupun dia tebel bukan kain yang kasar atau kaku. Melainkan dia punya tipe kain yang super lembut banget. Ini jatuh kalau dipakai. BB 75 kilo gimana sih kakak? Aman. Bisa dipakainya mulai dari BB 40, maksimal BB kita 125 kilo. Gercep ya. Sambil ke kelas nomor 16 kak, sambil tingginya kakak boleh. Siap. Tinggi badannya berapa kakak? Tinggi badan aku di sini di 155 cm sayangku ya. Kalau di aku dia agak lumayan kepanjangan sedikit. Tapi untuk kalian kalau nantinya kepanjang bisa dipotong aja bagian bawahnya, insya Allah ini aman. Tidak merusak motifnya dan juga tidak merusak modelnya. Navy-nya gimana sih kak? Navy-nya dia kayak gini beb. Aduh. Ini cantulita manjalita say navy-nya. Kalau kalian mau langsung cekot aja, besok kita kirim sayangku ya. Udah check out warna hitam kakak. Mantul. Ada sayangku ya, namanya apa sih kak? Grosir Alvaris. Grosir Alvaris ayang namanya ya. Kakak saya udah cekot satu-satu, jadinya dua di jenis satu aja ya kak. Siap ayang, terima kasih banyak sayangku ya.
yang belum pada check out, yang belum pada payment, gercep di cewek dan juga di payment ya. Saya udah cewek satu, jadiin dua kakak satu-satu aja ya kakak. Boleh, siapa kakak ya? Kakak yang dipakai LD-nya berapa kakak? Semua kaftan kita LD-nya 180 cm. Mbak yang dipatung warna apa mau check out nih mbak? Yang dipatung variasi warna hitam seperti yang aku pakai sayangku ya. Ini warna hitamnya itu dia sama seperti yang aku pakai. Cuma kalau aku maju dia agak kepantul cahaya nih bun. Panjangnya berapa teh? 138 cm. Katingan bagian bawahnya dia lebar, jadi tidak pelit bahan sama sekali. Ini dia lebarnya di 2 meter, dipakai buat kita jalan enakan banget beb. Lihat warna hijaunya teteh boleh. Lihat belakangnya kakak boleh, kita muter dulu ya bun. Ini bagian depan, ini bagian samping, dan ini dari belakangnya. Belakangnya dia motifnya ada polkadot dan juga ada lesternya sayangku ya. Gak ada sayang, cuma ada di batik Alfari saja, ada di TikTok shop aja. Hijaunya lihat kakak baik. Variasi warna hijaunya dia hijau melon sayangku seperti ini ya bun. Tuh warnanya dipakai di kulit dia auto cerah, auto bersih. Check outnya jangan nanti-nanti, buruan ayang selagi masih ada warnanya langsung check out payment ya. Aku udah sering CEO di sini soalnya buat dijual lagi masih cuan banget kakak. Cuan kan bun, aku udah bilang apa say. Yang seperti ini tidak untuk dipakai diri sendiri aja. Yang seperti ini bisa kita jadikan ladang cuan bersama loh bun. Jualin lagi seharga 80 bahkan 100 ribu aku yakin banget. Ini akan jadikan kita cuan bersama saya. Warna milo kakak boleh. Bahannya dia apa sih kak? Bahannya dia rayon tebel sayangku ya. Warna milo dia kayak gini. Ada variasi warna milonya, ada variasi warna hitam yang dipakai. Bunda yang mau variasi warna hitam merapat sayangku ya. Hitam yang aku pakai sisanya cuma ada 10 pieces aja, setelah itu sudah habis. Lavendernya dia kayak gini, ayang gercep ya. Kita langsung nomor 16 kakak, sepil nomor 22 bebe. Boleh sih, satu-satu ya kakak yang dipakai ini warnanya warna hitam. Warna hitam. Warna hitam sisa kota cuma tinggal 10 pieces bebe. Gercep payment set set. Beneran sih bun, ini masya Allah banget sayangku ya, luar biasa. Warna navy, yang mau warna navy gercep sisa 10 pieces lagi aja. Ada warna hitam, ada warna navy sayangku ya. Semua warnanya dia gak ada gagal, semuanya dia bagus banget. Bahannya dia menggunakan rayon tebel. Untuk lingkar dada bajunya dari 180 cm. Detail motifnya dia berbeda sayangku ya, bagian depan dan belakangnya dia beda. Untuk bagian depannya seperti yang aku pakai, bagian belakangnya dia kayak gini. Ada polkadot dan juga ada lesternya di bagian bawah seperti ini sayangku ya. Harganya berapa teteh? Normalnya kita jual di harga 65.000. Malam ini berhubung dapat subsidi langsung dari TikTok, harganya jadi 59.000 aja. Gercep ya. Kakak yang dipakai bahannya apa kakak? Semua kaftan kita pakai bahan rayon tebel bebek. Tidak tipis maupun tidak menerang bebek. Yang dipakai ini warnanya warna hitam. Warna hitam. Udah disemak kan tinggal ditangkap di jawa dibayangkan sunset ya bunda. Kita cek stok dulu boleh kakak? Boleh. Hitam ini masya Allah banget sih, best banget bun, aku kan luar biasa. Kalian warna hitam yang dipakai sisa cuma 5 pieces saja, setelah itu sudah habis. Yang belum pada check out sayang, hayu segerakan di cowok, segerakan di payment sayangku ya. Warna hitamnya sudah kita ganti ke warna milonya dulu boleh kakak? Boleh. Kita pakai variasi warnanya di warna milo dulu, ditunggu sayangku ya. Aku komen dari tadi mau lihat wajibnya warna hitam kakak, boleh? Boleh sayang ya, mohon maaf ayang ya kalau komennya belum kebaca nih. Boleh lihat belakangnya kakak, boleh? Ini depannya, ini belakangnya dia seperti ini sayang tuh. Bagian belakang dan bagian depannya itu berbeda sayangku ya. Boleh lihat kakak, boleh sayang? Bebe berapa teh? Bebe aku di 48 kilo wajibnya warna hitam. Hitamnya belum ada sampel nih bun, belum ketemu sampelnya, kita kasih lihat di warna navy-nya dulu ya. Wajibnya warna navy-nya dia seperti ini. Ini motifnya dia real pick sesuai dengan foto, fotonya sudah kita foto sendiri. Lengannya dia tanpa karat, ini dia lengannya panjang. Bagian depan dan bagian belakangnya dia motifnya sama sayangku, gercep ya. Kakak yang dipakai bahannya apa kakak? Semua kaftan kita pakai bahan rayon tebal. Yang dipakai ini warnanya warna hitam. Betul. Udah disematkan, tinggal ditangkap, dicekot, di payment saja. Kakak ada warna apa aja sih kak? Ini variasi warnanya ada 5 warna sayang ya, tapi warna hitam sama warna navy udah sedikit aja sisanya. Sekarang kita ganti ke variasi warnanya di warna milo. Ini warna milo tadi udah ready tapi udah habis. Dan ini kita restockin lagi, tidak punya banyak. Milo ini aku tambah cuma ada 50 pieces. PO 5 hari, jika kakak berkenan menunggu langsung coba payment aja. Kita pakai dulu ya. Kakak lihat nomor 16 sudah masuk keranjang. Boleh, boleh kita lihatin di ikhlas nomor 16 ya. Ikhlas nomor 16 ini namanya kaftan motif Arafah bebe. Arafahnya sisanya kalau gak salah ada 3 warna aja sayangku, hitam sama sagenya udah habis nih bun. Arafah warna coklatnya kita kasih lihat nih bun, ada di etalase 16 dia seperti ini sayangku ya tuh. Ada kodenya di kode Arafah. Motifnya dia simple banget, ayam depan belakang dia sama seperti ini. Langsung check out dan juga langsung di payment aja bundaku ya. Ikhlas nomor 3 dong kakak, boleh? Boleh. Warna kita memang payment betul, betul. Yang dipakai ini warnanya warna
warna Milo yang BO cuma dua warna kakak. Yang BO cuma dua warna, warna hitam sama warna Milo. Bebek kerja. Kenapa sih kak, kok BO sendiri tadi udah ready sayangku ya. Sebetulnya kita ready ini tuh ada 400 pieces per warna. Cuma untuk warna hitam dan Milonya sudah habis. Dan banyak banget yang minta tambah, jadi kita tambahin. Tapi ini PO, PO nya cuma 5 hari aja. Dan ini stoknya gak punya banyak, cuma ada 50 pieces. Sekarang yang dipakai kode Malaya, warnanya ada di warna Milo. Kira-kira panjangnya berapa sih teh? Panjang baju 138 cm. Estimasi dari aku ini bisa dipakai mentok banget tinggi badan kita 170. Lingkar dadanya aku bikin dia di 180 cm. Bun, itu besar banget dong bun. Ini memang dia besar beb. Tapi walaupun dia besar ayang, kalau dipakai dia menyesuaikan bentuk badan kita. Bebe aku di sini di 48 kg. Pakai ini aman tanpa aku jepit, dia real. Yang seperti ini bisa dipakainya mulai dari bebe 40. Maksimal bebe kita 125 kg. Yang dipakai warna patah, yang dipakai di variasi warna Milo, PO 5 hari aja, ini tidak punya banyak. Tadi ditambah berapa kak? 50 pieces. Tadi ditambah 50 pieces, sekarang sisa 30 pieces lagi aja. Gerecap udah aku ya. Udah aja warna Milo kakak, mantul. Aku udah pesan gak sampainya berapa hari. Estimasi sesama Jawa 2-3 hari. Betul. Keluar Jawa 3-5 hari bebek. Yang dipakai kelas nomor berapa? Yang dipakai kelas nomor 1. Betul. Itu udah disematkan, tinggal ditambah. Dijaga di payment saja. Kira-kira bahannya gimana sih kak? Kita liatin biar kakak bisa lihat dulu. Kita deketin, mohon maaf ya bun nih. Bahannya dia rayon tebel, tapi tekstur bahannya dia selembut ini. Tidak rawang sama sekali. Dan ini kalau dicuci dia tidak menyusut dan juga tidak luntur. Kira-kira lengannya seberapa sih kak? Lengannya aku bikin dia panjang. Lengannya dia panjang seperti lengan tangan. Ujung lengan aku kasih dia karet, lembut, lentur, elastis, tidak sakit. Akses sutingnya mudah, cukup bunda tarik aja. Buat ibu menyusui kira-kira bisa gak sih teh? Insya Allah aman bunda tuh. Rest ratingnya panjang 20 cm di bawah dada. Jadi mau dipakai buat ibu menyusui bisa. Warnanya kita coba spill lagi biar kakak tidak bingung. Kita jelasin dulu sayangku ya. Untuk warna Milo dan juga warna hitam itu barangnya PO. PO nya berapa lama kak? PO nya kurang lebih 5 hari sayangku ya. Tapi kalau bisa ready sebelum 5 hari akan kita kirim langsung. Untuk yang ready stock ada di variasi warna melon, ada di variasi warnanya di warna lavender, dan satu lagi warnanya di warna navy. 3 warna yang ready, 2 warna yang PO. Gercep ya. Kakak panjang bajunya berapa kakak? Semua kaftan kita panjang bajunya 138 cm. Betul. Nomor 1 warna ungu, lihat bebek. Boleh ya. Variasi warna lavender dia seperti ini sayangku ya. Etalase nomor 1 dia kayak gini. Bahannya gerah gak sih kak? Tidak sama sekali. Kalau kalian tahu bahan rayon, ini rayon itu seperti dasar. Betul banget sayangku ya. Bahan rayon itu seperti dasar, tapi ini dia versi konstruksi yang tebal. Jadi bahannya kalau dibanding dengan apa dasar yang dijual 100.000 dapat 5, itu jauh berbeda sayangku ya. Ini mungkin 5 kali lipat lebih tebal sayangku. Yang dipakai warnanya ada di warna Milo, yang dipegang variasi warnanya di warna lavender. Etalasinya nomor 1. Check outnya sekarang, pamingnya hari ini kita kirim langsung, barunya besok sayangku gercep ya. Memang tidak mengecewakan, tidak luntur, bahannya adem, warnanya bagus-bagus kakak. Sukses selalu ya. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak sayangku ya. Semoga doa baik selalu kembali ke kakaknya nih bun. Ini insya Allah kualitas bahannya aman banget sayangku ya. Bunda kalau belum percaya cobain satu dulu. Gak usah beli banyak-banyak dulu, coba satu dulu sayangku ya. Biar kalian tahu dulu nih kualitas bahannya seperti apa. Aku yakin banget kalau udah beli ini satu, yang ada kecanduan say. Yang dipakai warna patah, yang dipakai di warna Milo. Ada warna lavender yang aku pegang, ada variasi warna navy-nya, ada variasi warnanya di warna hitam, satu lagi warnanya ada di warna melon. Etalase yang dipakai ini ada di etalase nomor 1. Gercep ya. Bahannya apa kakak? Semua kaftan kita pakai bahan rayon tebal. Bebek 70 kg, bebek aman. Ini maksimal pemakaian kaftan bebek 125 kg. Betul. Udah jauh warna hitam kak. Alhamdulillah. Aku udah check out kakak, mantul. Lihat warna hitamnya teteh, lihat warna melonnya teteh, boleh. Variasi warna melonnya dia seperti ini. Buat kalian yang selalu minta rekomendasi ke aku nih, kakak rekomendasikan dong untuk aku yang punya kulit sawo mateng. Kulit sawo mateng selalu aku rekomendasikan warna melon atau warna navy. Karena warna melon, lihat dulu, kalau di kulit dia auto cerah, auto bersih, beb.